Dalam rangka mencegah aksi demo yang diikuti pelajar sekolah menengah umum beberapa hari lalu, pihak kepolisian sektor Medan Area mengunjungi sekolah Yayasan Perguruan Kesatria, sekolah yang berlokasi di Jalan Gedung Arca, Sumatera Utara. Kapolsek Medan Area Kompol Anjas Asmara diwakili Kasihumas Aibtu Heri bersama Babin Kamtibmas Kelurahan Pasar Merah Timur diterima langsung Kepala Sekolah Menengah Umum Kusmayadi di ruangan kerjanya. Dan untuk mengatasi aksi demo, Yayasan Perguruan Kesatria memperbanyak ekstrakurikuler mulai dari futsal, pramuka, paskibra, pensiswa, dan tafis jusama. Selain itu, Yayasan Perguruan Kesatria juga memiliki ruang laboratorium komputer yang bisa digunakan setelah siswa usai melakukan kegiatan belajar-mengajar. Para pelajar Yayasan Perguruan Kesatria berkomitmen menolak aksi demo serta tidak akan ikut dalam kegiatan unjuk rasa dan fokus belajar dengan baik. Demo yang kemarin itu sangat disayangkan, ada beberapa sekolah siswanya yang ikut demonstrasi. Padahal intinya anak pelajar itu adalah hanya untuk belajar. Karena mereka itu belum sampai pemikiran mereka ke arah sana. Jadi kami pada hari Jumat sudah mensosialisasikan kepada anak-anak agar mereka tidak turut serta dalam demo tersebut. Dan alhamdulillah anak kami semuanya belajar pada hari Sabtu. Jadi saran saya kepada seluruh siswa dan pelajar di seluruh Indonesia, janganlah mengikuti hal-hal yang tidak mereka ketahui. Saya rasa demikian. Dari Medan, Sumatera Utara, Zak Ahmad, Tribrata TV. Salam Tribrata.